Sat Ketiloko Bali. Salah satu yang menjadi perhatian serius itu adalah tentang desa adat. Sekarang kita mulai berbenah juga kaitannya dengan desa adat adalah terkait dengan ekonomi. Jadi hal kita perkuat itu adalah lembaga keekonomian yang berpihak pada sumber daya lokal dan kearifan lokal. Itu dia. Jadi jangan dibiarkan ekonomi ini lepas supaya ini berkembang dia. Siapa yang menjadi pasarnya, konsumennya? Ya orang Bali. Yang diperjualbelikan, diperdagangkan adalah produk-produk lokal Bali. Kemudian yang menjadi pelaku usahanya orang Bali. Kemudian yang menjadi lembaga keuangannya adalah lembaga keuangan Bali. Ada LPD, KTKI Usaha, ada BPD. Semua-semuanya label Bali. Itu tatanannya juga kita akan perbaiki. Itulah untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian kebudayaan. Itu dia. Baru Bali ini kokoh dia. Kokoh secara politik, kokoh secara ekonomi, dan kokoh secara budaya. Saya berharap musda hari ini jangan lancar untuk memperkuat dan memajukan LPD kita di Bali ini yang menjadi kebanggaan sejak lama. Maka dengan mengucap Om Awigya Namastu Namasida, Musda 3 BKS LPD ini dengan resmi dibuka. Hasbun Arel Mahmadi Om Santi 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 Om.